vrijstaande Rafiek voorzet. Ja, dan valt hij zomaar. Daar is het doelpunt van Jong FC Utrecht. Roken. Alle acht wedstrijden die het ooit speelde op de eerste competitiedag. Ivar Jenner bisa membuat Sintayong senang dengan dipercaya tampil penuh selama 90 menit bersama klub Jong FC Utrecht. Sebagai informasi, Ivar Jenner musim ini masih belum dipromosikan ke tim senior. Ia tampil bersama kelompok umur FC Utrecht di Liga Belanda. Kredit begitu, gelandang berusia 20 tahun ini mendapatkan kesempatan penuh dari pelatihnya. Ivar tampil 90 menit ketika Jong FC Utrecht melawan Helmond Sabtu 10 Agustus 2024 dini hari waktu Indonesia Barat. Dalam pertandingan itu, Ivar dipercaya sebagai starter untuk mengawal di tengah Jong FC Utrecht. Klubnya pun berhasil mencetak gol lebih dahulu. Sayangnya, klub Ivar Jenner tak bisa mempertahankan kedudukan. Helmond menyamakan skor melalui Anthony van der Hoek pada menit ke-25. Skor satu sama bertahan hingga pertandingan terakhir. Awal musim Ivar bersama klubnya terbilang tak berjalan mulus. Kedua demikian, dengan bermain 90 menit, Ivar bisa membuat senang Sintayong. Sebab ia punya match fitness yang bagus secara terus tampil. Terlebih sebentar lagi, Ivar berpotensi untuk dipanggil juru taktik asal Korea Selatan itu ke timnas Indonesia yang akan mentas di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Skuad Garuda disebut akan kumpul pada 26 Agustus mendatang dan berangkat ke Arab Saudi pada 2 September. Tim Merah Putih akan melawan Elang Hijau pada 5 September. Welcome to my party, we're just getting started. A life is a dream or a nightmare scarring. Hand me a drink cause I think I'm going all in. Get me a shrink who can catch me when I'm falling. Cover up my scars, flip the handlebars. Crashing in my car, wake up in a bar. I'll be a superstar. Buat kalian yang tak mau ketinggalan informasi yang menarik seputar sepak bola Indonesia, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya. See you!